Nasti Rekso Diputro, dan saya salah seorang pendiri dari Yayasan Pustaka Kelana. Tahun 90-an saya pensiun, kemudian saya mencari kegiatan lain. Lalu saya pikir karena saya senang membaca, maka saya ingin mengajak anak Indonesia membaca juga. Karena pada waktu itu perpustakaan anak hampir tidak ada. Yang ada hanya perpustakaan sekolah atau perpustakaan khusus seperti perpustakaan untuk jurnalistik dan sebagainya. Karena sedang mengadakan workshop penulisan cerita untuk anak dari bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi waktu itu butuh tenaga, ya, tenaga sukarelawan. Ya udah, akhirnya saya masuk ke Pustaka Kelana waktu itu di Kelapa Gading. Ya seneng-seneng aja gitu ya, namanya kita
soalnya dislokasi itu sama anak-anak gitu, artinya nggak ada beban gitu sama anak-anaknya, ya senang-senang aja gitu anak-anak gitu. Kita cerita gitu. Dan saya juga memang orangnya senang ngajarin gitu. Saya kebetulan kenal sama pemilik dan pendiri dari Pustaka Kelana ini, yaitu Bu Nasti, dan juga dapat info dari teman juga bahwa Pustaka Kelana ini akan bikin sebuah program untuk bulan puasa ya, dan saya diajak untuk mau mengisi kelas menulis dan memberi dan men-sharing ilmu kepada teman-teman yang pelajar SMU. Saya pikir kenapa enggak? Karena di bulan Ramadan ini salah satunya adalah momen terbaik ya, karena mereka liburan dan saya juga merasa bahwa terpanggil ya, karena pengen semua orang bisa menulis, tidak hanya sekedar menulis tapi juga tapi menulis di atas rata-rata. Gimana menulis itu harus kan ada ilmunya, dan itu yang mau saya bagi. Saya sangat appreciate banget, dan saya sangat pertama kali saya kesini saya merasa bahwa saya ingat sama masa kecil saya, karena saya sering pustaka juga diajak orang tua saya suka baca buku juga. Saya merasa anak-anak yang berada di lingkungan sini sangat beruntung sekali karena bisa membaca dengan sudah ada fasilitas datang sini free, atau nggak tahu ya bayarannya ada, tapi nggak berat ya untuk mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Menurut saya Pustaka Kelana ini adalah ide yang brilian untuk membuat orang-orang gemar membaca dan membaca adalah sebuah hal yang penting untuk kita menggenggam dunia, untuk mengetahui dunia luar.